Sedap. Lemut. Halo. Ini rancangan sangat lain macam. Apa yang lain macam? Hanya di slot kelakar ramah saja, yaitu reunion. Dan di dalam reunion, kami memilih filem mengikut cita rasa anda, mengikut kehendak keperluan anda. Dan filem yang anda pilih, kami akan memanggil kembali kereta-kereta untuk datang bersama dengan kita di dalam reunion. Kumpulan yang akan kita panggil hari ini adalah kumpulan yang lain macam sikit. Pernah dinobatkan sebagai pelawak sepanjang zaman, nampak? Wow, dan telah mencipta fenomena di Malaysia satu ketika dahulu. Siapa yang kita maksudkan? Sementara kami habiskan air ini, kita tonton snippet filem ini. Ya. Ulama Jaya luas tenggan, dalam macam kondom. Biasalah, duduk kat KL, selera mestilah tinggi. Assalamualaikum, nama saya Madlan. Ha, ni anak saudara saya, nama dia Lin. Ha, yang ini anak dara, merangkap asisten saya, nama dia Maya. Ha, apa lagi? Bagilah. Sedap bang? Sedap. Wait. Ya. Hai, gembira rasanya saya hari ini. Sebab saya dah bayar deposit. Ini adalah warung kita yang terbaru selepas yang pertama. Oh, ini warung yang kedua lah Bang Ali. Apa benda pula yang kedua? Yang ke-800. Masalahnya sekarang ni, warung dah ada, deposit dah bayar, pekerja kurang. Kamu kena cari 3 orang pekerja untuk bantu abang. Tapi abang tengok, yang belakang ni, kalau kau dia boleh kerja dengan kita. Cuba kau pujuk Lucio Peragua. Tapi kata ni warung kita, takkan ada pekerja lain datang tiba roti canai kat ni? Dia training. Training guna warung kita? Mestilah. Ni, signboard ni. Nampak tak signboard ni? Warung Azli. Warung Azli. Taruh kat tempat yang strategik supaya orang nampak dan warung kita maju. Faham? Okey. Baik. Cepat. Cari tempat. Saya gantung kat depan belah sana lah. Bila orang datang, terus nampak orang Azli. Asal korang orang nampak. Cepat. Aku Wahid. Who are you? Ha? Saipul. What? Kau bekerja dengan Saipul sekarang ni? Soalan kelakar ni. Ini bos baru saya. Yes. Apa pula bawa kau ini? Tapak aku, warung aku dah bayar besi. Kau dengar ni Saipul. Kami dah gantung saya buat. Kalau kau nak gantung juga, kau boleh gantung diri je. Kau ni. Saya sumpah. Apa? Ni sudah. Takkan duit punya pasal pun nak gaduh. Berapa awak bayar ni bayar besi? 1,500. 1,500 aku up lagi 500, Kak. Balan. Berapa balan bayar Saipul? 500. Okey. Ha. 500 bang. 500. Kau sini wei. 500 je bang. Apa 500 aku bagi kau 800? Tak ada 300 je. Siapa cakap? Saya loan dah 500. Bayar gaji kau 300 lah 800. Sini. Penebar roti canai mempunyai gaji yang hebat seperti doktor. Betul ke? Tak percaya aku. Roti canai apa hebatnya? Ginting-ginting tepung, lipat-lipat tepung, main-main tepung. Cuba kau bayangkan ini, baru kau percaya. Atas lagi. Lagi! Mata hitam hilangkan lagi! Tengok. Tengok tepi. Bayangkan.
sebelum ia menjadi tepung. Ia datang dari ubi. Dari ubi dia datang menjadi tepung digentil-gentil. Tepung itu dia belah dimanja seperti kita bermandi di tepi aliran pantai yang tenang. Bayangkan begitu ramai orang bermandi-manda bermesraan di tepi pantai. Itu adalah tepung. Tepung yang harus digentil-gentil menjadi bulat yang akan menjadi roti canai yang hebat. Dapat bayangkan? Dahsyatnya. Dia... Sepul, pergi buat ambil ayak sikit. Ha? Ambil ayak. Dah boleh kerja dah? Ah, boleh, boleh. Oh, warung ni memang dah kita punya dah? Haa. Pergi ambil ayak dulu. Abang Lan, kenapa dalam banyak-banyak tempat Abang Lan pilih juga kat sini? Sedangkan Abang Lan dah tahu ini kedai Abang Azli. Orang tua-tua kata, rezeki kat mana-mana pun ada. Ulat dalam batu tu pun boleh hidup. Ha? Apa salah kah? Dia menegak warung kopi. Warung kopi. Kan? Saya menegak kafe. Ha? Apa beza dia? Apa beza? Warung dengan kafe apa beza? Huruf je lah. Huruf je lah tapi mereka leleng. Okay. Itu pun tak tahu. Kita minum dulu, kita minum dulu. Minum. Abang, bos! Abang, bos! Apa? Hei! Aku ingat ayat orang. Ya Allah! Dia bagi minyak masak. Bos! Tak guna. Pekerja baru, bos. Pekerja baru, bos. Ini betul, bos. Macam-macam hal lah. Ini betul, bos. Ini minyak sapi, bos. Sorry, bos. Ingat saya ingat tak? Oh, sorry, bos. Pipi tisu. Tisu, bos. Sakit, bos. Aku ingat aku pakai lipstick. Eh, kalau macam gini bahaya juga. Selamatlah bos, memang kita patut bagi dia kerja dengan Abang Lan ni bos. Ha. Dah nampak dah contoh dia macam mana. Air pun dia bagi minyak. Hey. Ini nak test bos saya peka ke tidak. Betul. Itu je. Betul. Dulu ni mana peka? Ha. Peka. Peka. Pandai je kau tak kaku. Hai Cepul. Abang Azli, Abang Lan, bos roti canai. Okay. Tapi zaman sekarang ni, roti canai dimonopoli oleh kaum-kaum. Betul. Betul. Jadi macam mana kita ni Melayu nak famouskan balik roti canai Melayu? Ah, mama buka 24 jam. Kau kenapa tak boleh nak fikir ni? Kenapa? Ha? Sabar. Kau jangan buat orang Melayu marah tau. Orang Melayu sebenarnya dah fikir lama dah benda tu. Tinggal lagi orang Melayu tak buka roti canai sampai malam. Okey, dengar. Ha. Mama ada panggil roti canai mama. Ha. Kalau nak buka roti canai apa nama? Hey, roti canai momok. Ha? Kau 7 pagi sampai 12 malam. 12 malam sampai 7 pagi. Ha, 7 pagi 12 malam siapa makan? Orang. Orang 12 malam sampai pukul 7 pagi. Siapa makan? Momok. Momok. Kau tahu tak? Faham tak? Hey, awak sekali lagi bukan momok. Momok. Awak nak buat macam sibuk. Bagulah. Hudahlah. Hey, okey. Kita kena ada benda tu. Bang, sekali lagi bang. Momok. Sekali lagi. Momok. Eh. Bang, jangan nak momok-momokkan kita orang sangat lah. Dek! Roti canai sardin satu. Sardin bagi lebih. Ha, nampak? Nampak? Baru Melayu kita boleh berjaya. Ha. Sebab pantai lebih. Ya, santai deh. Dek! Hantar. Siap bang. Roti canai sardin lebih eh? Aku tak faham. Kau siapa sini, ni? Siapa ambil dini kerja ni? Tadi abang juga cakap dia pekerja berdedikasi. Kita tengok roti canai sardin lebih. Tapi bila customer minta cepat sikit sampai. Saya sampai bang. Sampai. Ha, nampak roti sanai sardin lebih. Roti sanai eh? Roti canai kau orang mana? Orang mana? Ha? Orang Johor ke? Yelah, roti canai. Orang Johor. Orang Johor. Terus kau mana sampai ni? Ini. Ini menu dia. Ha? Ha? Roti canai. Mana sardinnya? Ha, ni sardin. Sardin lebih. Ni. Kau tunjukkan sikit. Tunjuk. Balas canai sardin lebih, balas. Aduh. Hai, ni benda-benda makan kita tak boleh. Okey, mengikut kajian saya. Ha. Benda-benda bos. Makan ni tak boleh bersatiak. Jadi kita kena makan satu roti canai, kena makan satu pinggan ni, kena empat orang makan. Mohon dah. Ha, ikan buat apa? Jadi benda. Nasib baik saya puasa. Benda kena ada. Nasib baik saya puasa. Jangan abang. Roti canai tadi lagi. Alhamdulillah. Saya bayar aku puasa. Jangan macam tu. Benda dah dibuka. Betul tak bang? Tengok.
Biar manis senyum kita. Canai cica gula, jangan manis darah kita. Nanti semua tumpang sama, kirim salam pada kita. Jaga jaga. Lambung lagi. Sikit sikit. Kembali lagi kita dalam reunion. Okey, dah habis dah. Kita tadi Abang Azli, Abang Lan, Wahid dan Lapek. Tapi sekarang ni saya Shu, Joey, masih lagi Abang Azli dan Abang Lan. Okey. Ha, ada Renti. Bang, terang saya cakap bang, saya sebagai pelawak yang boleh dikatakan baru, Joey pun lebih lama daripada saya. Saya sangat bangga sebenarnya. Sebab saya memang membesar dengan senario. Dengan Abang Azli, dengan Abang Lan. Perbezaan ya, pelawak dulu dengan sekarang berbeza dari segi duit. Okay, dulu mungkin payment dia sebegini. Tapi sekarang ni kita nampak macam mewah, lagi mewah. Pada abang ya, pada abang. Sebab itu dulu kita berkarya, kita punya karya tu semata-mata kerana seni. Kita cintakan seni, bukan kita cintakan duit. Sebab itu bila zaman sekarang, bukan nak cakap pelawak tak bagus, pelawak zaman sekarang ni bagus. Dengan adanya pelawak zaman sekarang ni, sekali tak langsung dia akan menjadi pelapis kepada generasi pelawak lama. Tetapi janganlah kita membuat satu kerja dengan mandang duit. Bila kita pandang duit, duit tu penting dalam hidup. Kalau abang buat apa nak duit yang begitu besar. Tapi pada abang, kita kena lovekan seni kita. Seni. Maksudnya kita kerja all out. Bila kita all out bekerja, maknanya bila imbuhan tu kita dapat, barulah berbaloi. Sekali lalu lah, bau tak sadar tadi. Okey, bau boleh saya tanya? Okey. Dalam lagi-lagi senario ni, sini mana yang memang susah nak buat lah. Asal buat je gelak lah, macam-macam hal lah. Ada tak scene-scene yang susah? Tak. Ingat kenapa tadi? Cuma scene tu je dia nak tanya. Sebenarnya dalam lagi-lagi senario, abang rasa yang paling susah sekali adalah scene menangis. Yes. Di menangis di mana apabila kita punya menangis. Warung di mana apabila kita punya warung dirobohkan, saya dengan Lan menangis sebab bukan senang kita nak membina warung itu sehingga kan kita boleh maju. Method lah nangis. Tiba-tiba oleh kerana tidak punya lesen habis. Kalian menangis betul tak? Bukan menangis tipu. Kami menangis bukan menangis. Kami sahaja. Menangis sebab kami rasa kami nak feel cerita tu. Feel cerita tu and then masa tu. Tapi play. Sekarang susah nak buat macam gitu sebab kebanyakan pelakon-pelakon baru dia tak ada feel. Dia cuma pakai minyak kapak apa semua kan. Kena feel. Joey kena feel. Okey bang, lagi satu bang. Tak, aku cakap kau jangan ketawa. Aku belum buat lawak tau. Okay. Kau nak makan sardin? Tak nak, bang. Tak apa, bang. Sabar, bang. Balan, okay. Saya minat Balan sebab Balan boleh bercakap dengan menatang, boleh buat bunyi. Boleh tak? Balan, belanja sekali. Belanja. Sebenarnya saya berasa syukur lah. Semua ni daripada kebolehan Allah. Kebolehan lah? Kebolehan ni daripada Allah. Daripada saya kecil lagi sampai dah besar. Kalau tiup ni, daripada Lustak ni orang nak kenal lah. Lan Pepe. Macam so, Balan dia akan gini kan? Biasa kalau orang begini. Betul. Saya tak pakai mulut. Waalaikumsalam. Kejap eh. Tak habis lagi. Saya pakai telinga, bang. Maknanya di situ masing-masing ada kreativiti masing-masing. Ya. Kejap. Mengikut kajian saya. Okey, ikut kajian dia. Orang-orang macam ni orang yang istimewa. Betul. Bakat ini jangan dipersekutukan. Kejap. Mengikut kajian orang-orang kita juga, bakat ini perlu kita jaga. Perlu ada. Betul. Tapi itulah dia. Kalau kita memang ada minat bakat tu, kan? Kalau kita minat dengan bakat tu, kita belajar kita menjadi. Betul tak? Okay. Bang. Apa dia? Bang. Sebenarnya dalam reunion ni, kita empat orang. Betul. Jadi siapa?
Siapa bawa saka ni? Bila? Peminat senario. Oh, peminat apa? Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sikit. Allah. Allah. Siapa ni? Ha? Saya Samad, bang. Tak, tak. Macam budak sawan aku tengok. Samad, bang. Tak, salam. Bang, siapa toke sini? Toke. Eh, dah tentulah kami. Yalah. Abalan dengan Abazli, ya? Eh, mana tahu ni Abalan dia mana? Lah, peminat warung. Warung. Ha. Saya nak minta kerja sini, ada kosong tak? Jangan harap kau nak kerja dekat sini. Wei, apa ni? Apa yang kau boleh buat? Apa yang kau boleh buat? Simpan mengecek aku ni. Hang siapa nak minta kerja? Ha? Tak, saya ni pembuat roti canai. Hebat. Kau cakap macam tu tumbuk je bang. Ni. Kau jangan harap kami dah ada dua orang bekerja buat roti canai. Dia nak kerja sangat bang. Nak kerja sangat. Dia nak kerja. Apa kau nak? Dia nak kerja. Sebenarnya kami dah ada dua orang pekerja. Boleh fokus orang ni pekerja kami. Apa hal kau datang sini sebenarnya? Macam mana tergamam kenapa? Macam tergamam kenapa? Boleh fokus tak sekarang? Nampak? Fokus. Apa? Ya. Okey, apa hal ni? Datang ni Abal. Bang. Ya. Oh, gelak kau orang. Saya tanya dia. Okey, bang. Saya apa? Saya nak minta kerja. Ya. Tapi siapa toke? Toke. Berapa kali dah cakap? Kita berdua lah toke. Ni dua pekerja kami. Kau datang sini buat apa? Saya nak buat roti canai. Tak payah! Ni dua-dua ni pun aku dah bayar gaji dah cukup. Aku tak minta lagi seorang pekerja. Ni Azrin, tolong jaga jangan berit. Tolong jaga anak dalam kandungan tu. Abang, lagi jatuh. Lagi satu, bos. Seorang pekerja, dia mesti kena komplit tu badannya. Ini tengkuk dia kat mana? Tengkuk tak ada. Macam mana nak tebak? Tak boleh. Bang. Kemahiran saya terus terang saya cakap. Ya. Saya ada Master RC. Ha? Apa RC? Master roti itu canai. Itu moto. Tak. Moto RC. Yalah, tak nak buang kau lah. Master roti canai. Okey, sekarang ni Samad nak apa? Okey, sekarang ni saya nak bekerja. Tapi sebelum tu, sebab saya dah master roti canai ni. Saya nak tengok. Abang Toki? Toki ke warung ni? Saya nak tengok abang buat roti canai. Dia capa abang. Dia nak rasa lagi. Dia ni pandang gendah betul. Kain sikit. Okay, jom. Dia ni. Dia capa. Okey, sekarang ni Abang Azli, Belan, dahsyat kan? Toke kan? Nak ambil apron. Pakai. Tak payah kau cakap, dah tahu. Okey. Memanglah pembuat roti canai kena pakai apron. Okey, apron dah pakai. Apa ni? Okey, sekarang ni yang permulaan. Permulaan pula. Permulaan je. Permulaan. Iaitu, buat roti canai. Tengok siapa yang skill yang lagi bagus. Saya rasa dia yang paling bagus. Saya akan bekerja. Muka tu jangan bongkak sangat boleh. Cuba muka macam Zul Arifin ke apa. Cuba buat muka Zul Arifin. Siap kau eh. Maintain macam tu. Jangan paksa kejadian tuan. Kau tahu tak kita orang talking kau main nak agak-agak eh. Sekarang aku buat. Sabar. Sekali dia serentak ni. Okey, kiraan. Satu. Dua. Come on, tiga. Come on, boss. Ya. Wow. Cantik, boss. Awak. Cantik. Kurang kata, bos. Kurang kata, bos. Okey, bos. Sabar. Pecah telur. Apa yang letak atas pinggan? Okey. Alright, siap. Okey, nampaknya kita tak pinggan. Okey, cantik nampaknya roti canai. Okey, sekarang ni kita tengok apa teh tarik pula. Ah,
Okey, teh tarik terus. Okey, teh tarik. Okey. Okey, 3, 4, 4, go! Tumpang, tumpang! Okey, tumpang, tumpang! Sakitnya pacar sini! Oh, skill! Wow! Skill! Gasha, skill! Skill! Wow! Nama-nama! Dekat, dekat, dekat! Dekat, dekat! Dekat, dekat! Jatuh, dekat! Dekat, dekat! Okey. Jujur, jujur hati eh. Okey, jujur hati eh. Jujur. Okey, jujur hati. Okey. Yang ini teh tarik. Okey. Teh tarik tu. Yes. Okey. Eh, tempat saya ada ni. Ada? Okey, ada, ada. Okey, yang ini roti canai, roti canai. Okey. Okey. Okey, jujur saya cakap eh. Dua-duanya jahanam. Dah sekali eh. Kau kata kau nak kerja. Ha? Kau nak kerja? Lain kali lah, lain kali. Kau tak apa? Ha? Dua-duanya nasib baik bagus. Jahanam. Jahanam kau. Okey okey macam ni. Yang jahanam tu dah pergi. Jadi tinggal yang kita jelah. Jadi sebelum tu Abang Azli, Abang Mazlan, terima kasih saya ucapkan sini. Ada nak katakan sesuatu saya untuk Aminah dan juga kepada pelawak-pelawak yang baru. Tak boleh minta apa-apa. Ya ya, sama show eh. Yes. Kau lagi. Tak. Peminat. Peminat kalau kami terlepas cakap ke apa ke, kami terlepas mana kami minta ampun, minta maaf daripada ujung rambut sampai hujung. Siapalah kami? Betul. Kan? Kerana andalah memilih kami. Okey, pada yang menonton ini kan, terima kasihlah kita ucapkan kepada Abang Lan, Abang Azli sekali lagi. Sama-sama. Untuk anda, kalau anda nak tengok filem apa lagi, anda nak jemput siapa datang ke Rinian, macam mana Abang Juri? Macam biasa. Hashtag Reunion TV 9. Kau follow kita di Instagram. TV 9 Malaysia. Saksikan kemunculan senario dalam Reunion. Ya. Lagi-lagi. Ya. Bicara. Jaga diri. Jangan makan sambil berdiri. Tuntunan peristiwa kebetulan.